Assalamualaikum sahabat SGLHN. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan nama saya Yuhernilawati SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pantan Hilir, bidang studi Fisika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam besaran-besaran pokok lengkap dengan satuan dan alat ukurnya. Nah, hari ini kita akan membahas dua alat ukur dari besaran panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer sekrum. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan alat ukur dari besaran panjang yang bisa digunakan untuk mengukur ketebalan satu benda, diameter satu benda, dan kedalaman satu benda. Jangka sorong ini memiliki nilai skala terkecil NST-nya yaitu 0,01 cm. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong yaitu tersusun dari ada rahang luar yang bisa digunakan untuk mengukur diameter bagian luar atau ketebalan satu benda, kemudian ada rahang dalam untuk mengukur diameter bagian dalam satu benda, ada untuk mengukur kedalaman satu benda, kemudian jangka sorong tersusun dari dua skala yaitu skala utama dan skala nonius. Skala nonius adalah skala yang bisa digeser-geser menyesuaikan benda yang akan diukur. Kemudian ada tombol skrup atau penguncinya. Itu adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, bagaimana kita membaca hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong ini? Kita harus tahu terlebih dahulu rumusnya. Rumus untuk membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini adalah hasil skala utama ditambah skala nonius dikali NST, nilai skala terkecilnya. Nah, untuk bisa membacanya, tentu kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan hasil dari skala utama dan skala noniusnya. Perhatikan gambar ini. Skala utama dari jangka sorong adalah pada bagian atas seperti gambar ini, yaitu mulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Dari 0 sampai 1 itu tersusun dari 9 garis. Artinya apa? Satu garis nilainya 0,1. Jadi, bagaimana cara menentukan nilai dari skala utamanya? Yaitu kita melihat garis terakhir yang muncul pada skala utama sebelum 0 pada skala nonius. Saya ulangi lagi, garis terakhir yang muncul pada skala utama bagian atas sebelum 0 pada skala nonius yang di bawah, itulah hasil skala utamanya. Nah, kalau berdasarkan gambar ini, berarti skala utamanya hasilnya adalah 1,1. Ditulis 1,1 cm. Nah, untuk skala noniusnya, yaitu ada pada bagian bawah. Nah, dilihat, untuk skala nonius ini ada dua perci, ada satu garis satu nilainya, contohnya 0, 1, 2, dan seterusnya, berarti satu garis nilainya 1. Kemudian ada juga sebagian soal itu menampilkan ada garis pendek dan garis panjang, artinya satu garis nilainya 0,5, setelah 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai dari skala nonius ini? Yaitu dengan melihat garis yang lurus dari skala nonius sampai ke skala utama, itulah hasil skala noniusnya. Ingat, garis lurus dari skala nonius yang sampai ke skala utama, itulah nilai skala noniusnya. Nah, kalau berdasarkan gambar ini, berarti hasil skala noniusnya ada pada angka yang ditunjuk adalah 6,5. Jadi, nanti 6,5 ini dikalikan dengan NST-nya 0,01. Itulah hasil dari skala noniusnya. Nah, untuk lebih paham, kita coba kan hasil pengukuran berdasarkan gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar ini, kita coba tentukan hasil skala utamanya. Nah, skala utamanya berdasarkan gambar ini, yaitu kita lihat garis terakhir yang terlihat pada skala utama sebelum 0 pada skala nonius, yaitu pada angka 5,1. Berarti ditulis 5,1 cm. Sekarang kita perhatikan skala nonius yang ada di bawah. Kita lihat garis yang lurus tembus ke skala utama, yaitu ada pada angka 1. Bagus sekali, berarti 1 dikalikan dengan 0,01 hasilnya 0,01. Ditambahkan dengan hasil skala utama tadi, yaitu 5,1. Hasilnya 5,11 cm. Nah, itulah cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Kemudian bisa dipahami ya.
Next, yang kedua yaitu alat ukur mikrometer sekrum. Mikrometer sekrum ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk besaran panjang. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis, contohnya sebuah kertas. Bisa menggunakan alat ukur mikrometer. Mikrometer ini memiliki nilai skala terkecilnya yaitu 0,01 mm. Dan bagian-bagian dari mikrometer ini tersusun dari yaitu ada rang tetap untuk menahan benda yang akan diukur, kemudian ada rang putar menyesuaikannya, kemudian ada skala, skalanya ada dua, skala utama yang ada pada besi horizontalnya mendatar, kemudian ada skala minus yang bisa diputar-putar, kemudian ada pengunci dan pemutarnya, itu bagian-bagian dari mikrometer. Nah, bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur mikrometer? Rumusnya adalah hasil skala utama ditambah skala minus dikali dengan NST. NST-nya tadi 0,01 mm. Nah, bagaimana cara menentukan skala utamanya dan skala minusnya? Cara menentukannya yaitu perhatikan gambar ini. Skala utama dari mikrometer itu adalah garis yang mendatar atau horizontal, yaitu ada pada angka bagian atas dan bawah. Bagian atas 1, 2, 3 dan seterusnya, satu garis satu nilainya. Nah, yang sebelah bawah adalah separuh dari yang di atas atau setengah yang dari atas. Antara 1 dan 2 berarti di bawahnya 1,5. Antara 2 dan 3 berarti di bawahnya 2,5. Nah, untuk menentukan hasil skala utamanya, kita hanya perlu melihat angka terakhir yang muncul di skala utama ini. Kalau yang terakhir yang terlihat adalah, contohnya berdasarkan gambar ini adalah angka 3, berarti kita tulis 3,0. Tapi kalau terlihat garis di bawahnya setelah 3, berarti kita tulis 3,5. Nah, itulah cara menentukan dari skala utamanya. Kemudian untuk skala minusnya, bisa kita tentukan dengan melihat garis lurus dari skala utama yang tengah-tengah tembus sampai ke skala minus lurus. Nah, itulah angkanya nilai dari skala minus. Kalau berdasarkan gambar ini, berarti ada pada angka 24. Nanti 24 ini dikalikan dengan NST 0,01 mm. Itulah hasil dari skala nonius-nya. Nah, untuk pahamnya kita coba soal berikut ini. Dari gambar ini kita coba tentukan skala utama dan skala nonius-nya berapa. Skala utama dari gambar ini adalah angka terakhir yang muncul sebelum skala nonius-nya, yaitu ada angka 4. Bagus sekali. Kita lihat garis di bawahnya, tidak terlihat, berarti kita hanya perlu menulis 4,0 mm. Kemudian lihat skala nonius-nya yang berputar, yang horizontal, yang vertikal. Lihat garis lurus yang tembus ke skala nonius, ada pada angka 30. 30 dikalikan dengan NST 0,01, hasilnya 0,3. Kita tambahkan hasil skala utama tadi 4,0 ditambah 0,3, hasilnya 4,3 atau 4,30 mm. Nah, begitulah cara menentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur mikrometer sekrum. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk hari ini materinya sampai di situ dulu. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, alat ukur jangka sorong itu merupakan alat ukur dari besaran panjang yang bisa digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter, dan kedalaman suatu benda. NST-nya, nilai skala terkecil dari jangka sorong ini adalah 0,01 cm. Kemudian, cara menentukan hasil pengukurannya dengan rumus skala utama ditambah skala minus dikalikan dengan nilai skala terkecil. Itu untuk jangka sorong. Kemudian, kesimpulan untuk mikrometer. Mikrometer ini juga merupakan alat ukur dari besaran panjang, biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menggunakan alat ukur itu sendiri maupun dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan alat ukur fisika. Nah, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker mau kemanapun, kemudian makan makanan yang sehat. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa segera bertatap muka secara langsung. Sampai di sini dulu, salam literasi, ayo membaca, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.